lagi sama aku Ilya. Dan hari ini aku bawa lightstick yang mau aku unboxing. Dan ini ada lightsticknya. Kayak siapa, kalian tahu nggak sih? Ini tuh lightsticknya SNSD. Ini lightstick terbarunya dia. Jadi mereka tuh ngeluarin lightstick baru. Dan ini packagingnya itu sama persis sama lightsticknya Red Velvet dan NCT, terus shiny. Kayaknya SM itu lagi ngeluarin produk baru tuh yang packagingnya seperti ini. Aku udah gak sabar banget. Ayo kita unboxing yuk, langsung aja kita unboxing. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Halo, jadi aku mau unboxing lightstick-nya Girls Generation. Ini tuh adalah girl band yang legend banget. Ya, bisa dikenal sebagai SNSD. Aku biasa sih panggilnya SNSD. Soalnya lidah aku agak belibet kalau panggil mereka tuh pakai bahasa Inggris. Nah, ini tampak luarnya. Ada logonya SM. Terus ada itunya. Apa? Ya, macam-macam tulisan produknya. Terus ini ada logonya GG Official Fan Light. Terus di atasnya ada logonya. Nah, kalau ngelihat packaging ini, gue ngelihatnya seperti kayak punya si Red Velvet. Mungkin karena satu agensi kali ya, jadi mereka tuh produksinya seperti ini. Gitu. So, langsung kita buka. Aku udah penasaran banget. Dan itu indah banget, semoga ini lebih indah. Oh my god, oh my god. Oh, cantik banget. Ini lebih cantik, oh my god, oh my god. Gue pertama kali pegang lightsticknya si Gigi ini. Sebelumnya, mereka juga udah pernah bikin lightstick gitu. Cuman, belum pernah punya aku. Dan ini pertama kalinya aku punya ini. Ini ada strapnya. Strapnya ini ada logo yang GG. Terus di tengahnya ada GG. Ini bentuknya love gitu. Oh my god, ini cantik banget, indah. Bahannya biasa, sama seperti yang lain. Dapat karungnya, dapat buku paduan. Baterainya 3, A3. Terus karungnya logonya pakai apa? Teram, logonya GG. GG. GG ini adalah grup lama, legend menurut aku. Menurut aku emang iya sih, mereka legend. Dia udah lama banget, dia udah di industri musik. Perkepopan tuh udah lama banget. Ya, jadi kalian udah tahu kan Gigi? Buat kalian yang belum tahu Gigi, kalian cari aja. Yuna, Yuna itu cantik banget. Dia biasa aku. Aku suka Yuna. Oke, langsung kita nyalain, udah aku pasang baterai. Semoga baterainya masih ada. Yes. Cantiknya. Wow, cantik banget ya. Kok malah ketengkerupan sih? Wow, cantiknya. Wow, beautiful. Wow, wow, banyak ya. Nah, ini yang slow nih, aku yang paling aku suka ini. Shit, gitu. Oke, lagi. Ada lagi, habis. Oke, aku mau matiin lampu. Jadi,
Kalian harus tahu seberapa cantiknya ini di dalam pemadaman. Wow. Wow, indah ya. Wow. Ini warnanya kayak punya Samuel deh. Bener gak sih? Aku kan pernah unboxing apa lightsticknya Samuel. Warnanya bener pink kayak gini deh. Eh, bukan deh. Samuel itu kayak gimana ya? Pink-pink tapi kemerah-merahan. Gitu deh. Wow. Wow. Oh, cantik banget. Semoga mereka kesini lagi ya. Kan waktu itu pernah tur ke Indonesia juga. Wow. Indahnya. Abis. Ini bisa Bluetooth ya sih? Aku penasaran ada Bluetoothnya. Eh ada Bluetoothnya. Aku mau cobain. Enggak mau. Coba dimatiin dulu deh. Nggak mau dia, mungkin pakai aplikasi, aku nggak tahu, aku belum cari di Play Store. Nanti kalau aku udah tahu aku kasih tahu ya. Oke. Coba, dinyalain lampunya. Gimana menurut kalian, indah nggak? Kalian suka nggak sama desain barunya mereka? Wow, indahnya. Kalau menurut aku wow sih, wow. So, itu dulu guys, unboxing aku hari ini untuk lightsticknya ini Gigi. Semoga kalian suka. See you on next video. Bye bye. Bye.